Moshi Moshi, selamat datang di Hidden My Game by Mom. Apa ya judulnya? Hidden My Game by Mom. Pokoknya ini dari game ini adalah kita harus menyembunyikan game kita ya. Setahu gue tuh kita nyembunyiin game kita dari mama kita. Ini game HP, gamenya simple banget. Intinya pokoknya kayak gitu, langsung aja start. Nah, jadi kita lagi main game, dan nyokap kita datang. Tuh, kita harus sembunyiin game kita nih yang kita mainin. Next day. Jadi gak boleh ketahuan sama ibu kita. Hah? Apaan ini? My game. Oh, Game Boy gue disembunyiin sama nyokap gue nih. Sama mama ya. Hai, tuh kan. Hidden my game by mom. Oke, kita langsung start. Wah. Ada hari ya. Select stage. Satu hari. How to play? Find my game. Oke. Terus tarik tangganya to move the room. Oh. Oke, ini hari pertama, guys. Ini kita masih permulaan dulu ya. Terus apa? Kok gue enggak ada? Oh gitu. Ah. Jadi Game Boy kita tuh disembunyiin sama nyokap kita. Kita harus cari, guys. Anjing, kenapa sih main game itu gak salah tau. Hari kedua ya, kita harus cari Game Boy kita. Mari. Ada tangga. Oke, get items, oke. Nice. Oh, itu ada cluenya ya, ada nyokapnya ya. Oke, hari kedua gue udah gagal ya. Gue kesini. Gue ambil. Nah. Nyokap gue nggak tahu. Okay. Oh gitu. Oke. Gue udah sangat amat paham ya. Oh itu ada gambar Game Boy kita di bawah kursinya tuh. Kita geser. Paham gue. Nah. Ini yang selalu kita lakukan ya. Kalau misalnya ada barang di bawah kasur, di bawah sofa gitu, pasti kita pakai gagang sapu. Hari keempat di rumahnya ada buaya anjing. Dan nyokapnya lihat tuh, nyokapnya di dalam lemari, guys. Oh di dalam mulut anjing, di dalam mulut buayanya Game Boy-nya. Pikir gue gak paham anjing. Dia mangap, gue taro. Gak gitu juga, nyokapnya membunuh anaknya anjir. Kalau sampai kayak gitu, cuma perkara Game Boy hampir mati anaknya tuh. Gak. Itu sampai disediain buaya. Nyokapnya sekarang pura-pura jadi lampu. dia pikir gue gak tahu. Bukan. Ya ampun, gampang amat anjir. Sombong amat. Oh bukan. Oh ini item ya. Ini nyokapnya nih anjir. Wow. Ada malaikat anjing. Oke, hari kelima lolos. Sekarang hari keenam. Apaan di rumah ada cheerleader? Oh, nyokapnya. Ini tangan nyokapnya nih ya. Ketahuan gerak-geriknya. Nyokapnya sewa cheerleader untuk nutupin lemari gua. Ada lalat anjing. Gua giniin buyar lo orang. Jatuh. Tuh. Kita buka, kita ambil. Jago banget gue anjing. Tapi gue gak pernah game gue ya disembunyiin sama nyokap gue tuh gak pernah ya. Sekarang ada nyewa bikers anjing buat nutupin lemari penyimpanan gue. Apa nih? Apaan itu? Paku kah? Jahat juga ya. Hah? Lah? Apa anjing? Ceki so. Ini gue ambil, gue taruh gini. Gak bisa. Taruh di atas gak bisa. Taruh di orang gak bisa. Gimana caranya ini? Oh. Nah, dicongkel dulu anjing, paku payungnya gue pake. Gue tebar lu. Tuh, kayak begal gue. Yah. Gue keinjek juga dong. Anjing gue goblok amat anjing. Enggak. Enggak, gue udah paham, gue udah paham. Ini gue cabut paku payungnya. Ininya gue ambil. Set. Pakunya gue ambil lagi. Nah, baru gue jalan gue ambil. Oke, hari ke-8. Ini berhari-hari cuma mau main game gak boleh sama nyokapnya gitu loh. Kenapa sih? Kalian ada yang seperti ini juga? Enggak, seharusnya gak ada sih. Gak mungkin sampai ditahan-tahan untuk main game separah ini. Oh. Bentar. Berarti gak boleh gue stop dulu dong. Apaan sih lu? Coba. Ini gue stop, set. Dikit lagi anjir, udah ada tandanya. Oke. Udah paham gua. Hari ke-8 mau main game aja nih, pet amat. Ini jatuhin semuanya. Oke. Stop lagi. Set. Nah, ya, begin dos. Next. Ada 30 hari tau gua ya. Ada sebulan, ada korek, kulkas, ada kerang. Kita bakar dong buat makan dong pasti. Kerangnya kebakar.
ada Game Boy dalam kerangnya. Nyokapnya sehebat apa sih? Sampai ada Game Boy dalam kerang tuh nyokapnya sehebat apa gitu loh. Ada gajah sekarang dalam rumah. Cuma buat taruh Game Boy, nyembunyiin Game Boy gue. Gajah itu setau gue makannya wortel. Ah, ambilnya semuanya lah. Tisu, taruh mana tisu? Taruh sini. Oh, sampai dia Oh. Kan lu, nah. Anjing. Pinter banget gue, parah. Oke. Sampai gajahnya berak dan masih utuh Game Boy-nya, masih bisa dipakai. Weh. Oh, biarin meledak ya. Ya, ada nyokap di dalam gran apa? Dinamitnya anjir. Oh, berarti biarin meletus aja ya. Tapi ini gua udah keep dulu. Ini nyokapnya niat sih, guys ya. Padahal main game tuh enggak apa-apa loh, enggak bahaya main game, guys ya. Kalian main game aja. Serius. Nah. Main game tuh bagus, melatih imajinasi dan kreativitas kita. Garing. Kreativitas kita ya. Oh, ini sekarang udah bukan nyokap, udah bukan mak gua lagi nih. Opa gua dipanggil sekarang. Ini kalau gua WC pasti ada nyokap gua. Pasti. Gua kasih air nih buat si opa gua kan. Nih, opa. Set. Dia enggak takut gitu ya. Ininya melayang anjing. Oh, nyokap gua di sini anjing. Belakang rumput di WC berarti. Oh, gua bikin opa gua ngencing. Iya. Biar dia ke WC. Terus minum sebanyak-banyaknya ya. Kembung. Geter ke WC dia. Di bawah ini ada Game Boy gua dong. Pinter ya. Hari ke-13 opa gua lagi meditasi, ada kadal di sini nih. Kalau enggak kadal cicak. Gua kasih kalung buat opa gua biar dia pakai. Dalam lemari seharusnya ada nyokap gua nih. Dia terbang, gua ambil Game Boy. Aduh. Aja ini gua main cepet aja ya. Ini gua tuh 200 IQ anjir. Ini ada Game Boy di bawah sini. Ini kayaknya ada nyokap, enggak ada kakinya. Aman. Ada dompet. Anjing, dikira maling gua anjing. Oke, kita ulang. Dompet enggak boleh gua ambil. Sofa. Oh. Ah, udah gampang ini. Set. EZ. Enggak, masalahnya kan rumah gua ya. Seandainya kalau ada dompet pun ya udah gitu loh. Kan bukan berarti gua maling anjing. Oke. Dan satpamnya dari mana masuk ya itu loh? Batunya kalau gua taruh sini. Tunggu. Batu gua taruh sini seharusnya naik. Jadi berat nih. Nyokap gua yang dalam sumur anjing. Ngapain anjing? Di dalam sumur, buset. Oh. Oh enggak, di balik batunya nih feeling gua nih. Gua timpa aja ke dalam ya. Nih gini nih. 200 IQ anjing. Sombong amat. Hari ke-16. Oke, Avala di tengah, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke tengah, ke teng. Wah. Dan. Ini pesulap boleh-boleh nih. What? Gua harus hafalin di tengah ya, set. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke tengah. Di tengah loh, kanan. Bentar. Sumpah gue liatnya gak mungkin salah. Tengah, set. Kanan, kiri, kanan, tengah. Berarti yang kiri. Lah. Weh, pesulap apaan ini anjing? Tengah. Gue harus liat tangannya, kanan, kiri, kanan, tengah. Topi dia nih. Enggak, ini bukan karena gue pintar, ini karena gue nyoba. Udahlah, enggak usah diulang lah, kita nextnya langsung ada ke-17. Ada jerapah sekarang di rumah gue anjing. Lu semua enggak akan pernah siap. Paling kasih makan lagi, AEZ amat ini mah. Kasih makan, udah deh. Di kupingnya anjing Game Boy gue. Next, hari ke-18. Kita langsung kelarin aja guys, main cepet aja ya. Iya, apa sih? Kenapa sih dia? Oh, harus cepet nih. Tek. Eits. Ah, anjing kecepatan tangan, anjing kayak pesulap tadi. Adik ke-19. Saklarnya gue matiin, terus gue buka. Wih, cuma ada satu titik kecil itu lampu baterai dari Game Boy-nya ya. Oke. Gila. Ini sampai sebegininya lo nyembunyiin lo. Gak boleh main game. Disembunyiin ya. Gue harus cariin di sini nih. Telur ya. Ada ular anjing. Apa sih maksudnya? Telur nih, gue kasih lo telur coba.
Ada ayamnya anjing. Di mana logikanya? Berarti ini gue bukain dulu kali ya. Ah. Ah, udah lu. Gak bakal pecah kaca gue. Set. Muncul nih Game Boy seharusnya nih. Hadiah juara 1 main golfnya Game Boy gitu ceritanya dia. Logis, logis, masih logis. Hari kedua 1. Oh, ini kakak gue nih. Kalau gue buka pintu pasti ada nyokap. Ini dompet. Sini CD. Gue ambil, gue taro, setel lagu. Lagunya beneran ada lu. Nah. Supita, 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 supita. Tetap nggak boleh gue buka ya anjing. Oke. Kita ambil CD-nya. Kita masukin. 2, 3, go. Supita, supi, supi, supita, supita, supi, supi, supita, supita, supi, supi, supita. Dompetnya gue ambil. Oh. Yah. Garing. 1, 2, 3, go. Supita, sup, supita, supita, sup, supita, supita. Dompet nggak bisa gue ambil, dia lagi nyanyi. Nggak bisa diklik apa-apa. Oh, pas dia lagi begitu kita ambil loh. Pahim gue anjing. Cepet banget tangan gue. Aduh, pesulap lagi anjing. Tengah, kanan, kiri, kanan, tengah. Tetap di tengah nih. Oh, yeah. Nggak bisa, pesulap udah downgrade nih. Skill udah ketebak anjing. Ambil. Doraemon anjing. Abad 21. Oh, di sini nih. Oh, gua harus mendeteksi adanya Game Boy. Warna merah nih di sini nih. Ah. Anjing. Nyokap gua di dalam. Oh, kalau merah berarti itu bahaya. Oh. Anjing. Nah, ada kaki muncul dalam tembok anjing. Bahaya betul hari kedua 4. Ah, ini pasti danger nih. Telur dulu sama pizza, kita buka ini, kita isi pizza. Pizza bakar kita taruh sini nih biar dia makan. Set. Wah. Wah, udah habis opa. Wah, anak jantan anjing berani ngambil. Bagus. Enggak, padahal tuh gua enggak tahu. Gua iseng doang. Oh, cari yang sama. Cari yang beda gitu. Satu. Beda tuh. Gucci sama. Oh, ini beda nih. Tuh, cari yang beda. Cari yang beda. Kakinya bener. Oh, beda. Ah. EZ amat anjay, EZ amat. Mata gue teliti betul loh. Okay. Hari kedua 6, dikit lagi guys. Mom again, game mom again. Kita akan main dart. Ada 2 dart yang kita punya. Dan ada dart rahasia. Hap. Tanda tanya. Aduh, susah banget dong. Astaga, igoy, kenapa gak dari tadi, jamblang? Ah, elah. Kenapa gue gak lempar dart aja si ulernya, anjay? Udah, hari kedua 6 clear. Hari kedua 7. Susah juga, anjing, ini game. Emaknya lagi baca. Enggak, emaknya lagi sendu ceritanya. Bentar. Kalau gue gedein apinya pakai oil, bisa kebakaran, nani. Kita coba ya. Makin gede. Oh, bantal. Anjing, pinter amat gua anjing. Mantep. Dah, kenapa tuh nyokap gua begitu? Oh, di pantat dia. Iya. Tetap aja lagi masuk tutup bantal mah kebakar seharusnya lu. Ada nasi, ada tongkat, ada rice cooker, ada Dragon Ball. Dragon Ball-nya 2. Nyokap gue dalam rice cooker anjing. Yang kayak meme-meme gitu dalam rice cooker. Kayaknya ini mulai susah nih anjay. Bener taruh di nasi lu. Tapi nasinya kasih ke siapa itu pertanyaannya?
diaduk nggak bisa. Dragon Ball gue ambil semua ya. Tuh. Lah tongkatnya, oh tongkat tuh gue pakai ya. 5 6 Dragon Ball gue 6. Kulkasnya nggak bisa ditutup lagi, bangku nggak bisa digerakin. Gue masih punya satu. Taruh sini. Nggak bisa nih kalau gue klik nyokapnya keluar. Yah, harus nonton video lagi. Terus apa sih Dragon Ball 1, 2, 3, 6 biji? Jadi Super Saiyan. Rice cooker kalau gua buka muncul. Mama. Apa sih? 7. Ini 3, 1, 2, 3. Sini ada ya, di sini ada 3 ya. 1 2 3 ya, kalian bisa lihat sendiri. Sini ada 2 dan di bawah sofa ada 1 ya. Oke, gue dikerjain sih. Dikerjain sih gue sih udah ya. Enggak ada bisa diapa-apain lagi guys ya, sumpah eh. Di balik apaan lagi enggak ada sumpah. Disuruh cari 7 bola. What the? Dari tadi ada di setting. Dari mana siapa yang tahu anjay kalau ada di dalam situ? Siapa yang ngerti? Ya ampun Tuhan, ada di balon, pecahin balonnya enggak nyampe ya dong. Oke. Ada stick baseball. Aduh. Pecah, enggak gitu. Ini kita ambil bolanya, kita lempar gini. Kita kasih orangnya. Nah. Mama. Ya sama aja sama gue yang tadi, apa bedanya? Langsung ambil stick baseball ya kalau gitu. Gue enggak butuh bola. Loh. Mama. Orang yang gue butuh pada lu. Sini lu ikut gue aja udah. Dimana di situ? Loh. Oh. Oh gitu. Ah. Ditahan pintunya anjay, pinter banget gua. Oke, hari terakhir hari 30. Oh, 30. Hah? Apa nih? Udah jadi dewasa. 1000 hari. Hah? Apa nih maksudnya? Cekisho. Game over. 30 hari, 31 hari, 50 hari, 100 hari, 200 hari, 1000 hari. Oh, paham gua. Dia tutup pintunya selama 1000 hari akhirnya enggak ketemu nyokapnya. Oke. Paham banget. Ini kita ambil, kita buka pintunya. Selama 1000 hari enggak ketemu nyokapnya, dia cuma main game dalam kamar, guys. Kita lihat. Akhirnya. Escape the room sukses. Yes. 1000 hari. Yes, 1000 hari dia dalam ruangan, akhirnya dia boleh main game dan enggak dimarahin, enggak perlu disembunyiin lagi. So, pokoknya ini game seru banget guys. Ini game simple banget dan seru banget. Tapi ya, gue bingung kenapa harus sembunyiin gamenya gitu sama nyokap ya. Padahal game itu tidak berbahaya, guys ya. Oke, video sampai sini dulu. Kayaknya gue bakal main coba apa namanya? Hidden-hidenan yang lain deh. Soalnya ini melatih otak gitu. Gini termasuk game troll ya, dan gue suka banget game troll. Oke, video sampai sini dulu. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.